Ludmila Vavrichenko lahir 12 Juli 1916 di wilayah Serkov, sebuah kota Ukraina bagian selatan Kiev. Sedari kecil, Ludmila dikenal sebagai gadis yang tomboy dan menyukai setiap aktivitas dan kompetisi. Terlebih bila kompetisi itu juga melibatkan kaum pria. Di usia 14 tahun, bersama keluarganya Ludmila pindah ke Kiev. Dari pernikahan yang singkat Ludmila dengan Alexei Vavrichenko di tahun 1932, Ludmila dikaruniai seorang putra. Setelah perceraiannya, Ludmila kembali ke rumah orang tuanya. Saat menempuh pendidikan di Universitas Kiev jurusan Sejarah Arkeologi dan Etnografi di tahun 1937, Ludmila bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik senjata. Ludmila kemudian bergabung dalam organisasi kepemudaan dan menjadi anggota Liga Pemuda Komunis saat itu. Lewat Fyodor Kuschenko, salah seorang anggota Liga Pemuda Komunis, yang juga merupakan instruktur dalam uji tembak senapan di pabrik tempatnya bekerja, Ludmila mulai mengenal dan belajar menggunakan senjata. Dengan bimbingan Kuschenko, Ludmila rutin berlatih menembak yang dilakukannya usai jam kerja. Dalam sebuah kursus kelas menembak, Ludmila mendapatkan lencana Voroshilov Sharpshooter, sebuah lencana keahlian menembak yang diberikan kepada warga sipil saat itu. Di 22 Juli 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ialah operasi invasi Jerman serta sekutunya ke Uni Soviet di masa Perang Dunia Kedua. Nama Barbarossa diambil dari nama seorang kaisar Romawi suci yang berkuasa di tahun 1152. Yang berusaha membangun dominasi Jerman di Eropa pada abad pertengahan. Lebih dari 4,5 juta tentara Jerman dan sekutunya menyerbu Uni Soviet kala itu. Saat itu usia Ludmila 24 tahun dan memasuki tahun keempat masa kuliahnya. Ketika terjadi pertempuran di Odessa, Ludmila pun melamar untuk bergabung dalam Soviet Infantry. Awalnya Ludmila ditolak mentah-mentah. Ia bahkan ditawari untuk menjadi bagian tim perawat. Posisi yang umum ditawarkan untuk para wanita yang ingin berperan dalam situasi perang pada masa itu. Tetapi Ludmila bersikeras untuk tetap masuk dalam pasukan tentara merah Uni Soviet dan menolak ditugaskan sebagai perawat hanya karena dia perempuan. Beberapa kursus dan pelatihan yang selama ini telah ditempuh Ludmila kemudian menjadi bahan pertimbangan. Ludmila akhirnya diterima bergabung di Angkatan Bersenjata Tentara Merah Infanteri 25 dan ditugaskan di Divisi Regu Tembak. Ludmila menjadi salah satu dari 2.000 penembak wanita di Tentara Merah. Hanya 500 orang dari mereka yang akhirnya selamat ketika perang usai. Keberhasilannya menembak dua orang lawan yang berada di wilayah perbukitan yang sedang dipertahankan pihak Soviet. Dari pihak Rumania yang bersekutu dengan Jerman saat itu. Menjadi pembuktian awal dalam menunjukkan kemampuan menembaknya. Saat hari pertamanya di medan pertempuran. Jarak yang begitu dekat dengan lawan membuatnya mengalami ketakutan dan tak mampu mengangkat senjatanya. Seorang tentara muda Soviet mengambil posisi di sampingnya untuk memberinya kekuatan. Malangnya, sebelum mereka berdua siap mengambil tindakan lebih jauh, sebuah peluru Jerman terlebih dahulu melayang merenggut nyawa rekannya itu. Ia seorang lelaki yang baik dan periang, dan dia terbunuh tepat di sampingku. Sejak saat itu, tak ada satupun yang bisa menghalangi aku. Ungkap Ludmila mengenang. Selama hampir 2,5 bulan, di pertempuran Odessa, Ludmila berada di garis depan. Saat itu Ludmila mencatat rekor membunuh sebanyak 187 kali. Ludmila kemudian mendapatkan promosi menjadi sersan senior ketika berhasil menambahkan 100 rekor membunuh lawannya. Di usia 25 tahun, Ludmila kemudian menikah dengan sesama sniper bernama Alexei Kitsenko. Pernikahan kedua Ludmila pun tak berlangsung lama. Kitsenko menderita luka parah terkena serpihan peledak. Kitsenko tewas setelah sempat menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit. Di Oktober 1941,
Saat tentara Rumania berhasil menguasai Odessa, bersama timnya, Ludmila menarik diri dan bergabung ke Sevastopol untuk bertempur mempertahankan kota. Bertempur selama 8 bulan dalam pertarungan yang sengit mengakibatkan tentara Soviet banyak terluka dan tewas. Saat di Sevastopol, Ludmila mencatat rekor membunuh pasukan lawan sebanyak 257 nyawa. Dia pun dipromosikan menjadi letnan. Di bulan Mei 1942, rekor membunuh Ludmila kemudian bertambah menjadi 309 lawan yang dibunuh, termasuk 36 sniper yang dihadapinya dalam pertempuran. Salah satu pertempuran antar sniper yang dihadapinya itu bahkan memakan waktu 3 hari lamanya, sebelum akhirnya Ludmila berhasil mengalahkan sniper lawannya. Mengalami luka-luka dalam 4 pertempuran berbeda, dan menderita kekakuan di jaringan sel tubuhnya, Ludmila tetap bertempur, hingga akhirnya sebuah bom jatuh menghantam dan meledak tak jauh dari posisinya saat itu. Wajahnya luka terkena serpihan bom. Beruntung Ludmila selamat. Kejadian itu akhirnya membuat pihak militer Soviet memerintahkan untuk menarik mundur Ludmila dari garis depan. Ludmila menjalani perawatan selama sebulan untuk penyembuhan luka-lukanya. Saat Ludmila telah pulih total dari cedera yang dialaminya, Ludmila tidak lagi diberi penugasan untuk bertempur di garis depan. Ludmila kemudian ditugaskan di garis belakang untuk melatih para penembak-penembak wanita baru, hingga Perang Dunia II berakhir. Selain itu, Soviet juga memberikan tugas baru, yaitu sebagai duta perang dan menjadi satu dari anggota tim dalam delegasi keliling ke Amerika, Kanada, hingga Inggris, untuk menggalang dukungan agar perang di Eropa tak hanya ditanggung Soviet, dan untuk bersama-sama berperang melawan fasisme Jerman. Jerman dan para sekutunya kala itu sedang gencar-gencarnya melakukan invasi ke negara-negara Eropa. Di akhir 1942, dengan pangkat letnan kehormatan senior Uni Soviet, Ludmila mendarat di Washington DC. Ludmila juga menjadi warga Soviet pertama yang diterima di Gedung Putih. Pidato Ludmila yang fenomenal kala itu, ketika dia berdiri di hadapan kerumunan banyak orang dan mengatakan, "Hadirin semua, saya berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 para penjajah fasis sampai dengan saat ini. Bukankah Anda sekalian sudah terlalu lama bersembunyi di belakang saya?" Kata-katanya mengundang decak kagum dan simpati serta meraih banyak dukungan publik di Amerika. Pemerintah Amerika kemudian memberikan cenderamata berupa sebuah senjata semi-otomatis untuk Ludmila. Saat berada di Toronto, Ontario, Ludmila disambut ribuan penduduk Toronto yang menunggunya di stasiun Toronto. Ludmila dihadiahi sebuah senjata laras panjang yang dilengkapi dengan sebuah teleskop pembidik. Senjata itu kini dipajang di Museum Angkatan Bersenjata di kota Moskow. Seorang penyanyi Amerika, Woody Guthrie, bahkan menuliskan sebuah lagu untuknya di tahun 1942 yang diberi judul Miss Favlichenko. Bersama ibu negara Amerika Serikat saat itu, Eleanor Roosevelt, Ludmila bahkan diajak berkeliling Amerika untuk berbicara ke publik Amerika tentang pengalamannya sebagai seorang wanita yang terlibat aktif dalam kancah peperangan. Saat tiba di Rusia, Ludmila dipromosikan sebagai mayor dan dianugerahi gelar pahlawan Soviet Bintang Emas dan mendapatkan 2 kali penghargaan di Order of Lenin. Penghargaan di Order of Lenin ini adalah penghargaan yang diberikan kepada warga Rusia yang dinilai memberikan kontribusi kepada negara, baik dalam rangka bela negara ataupun berkontribusi dalam upaya menciptakan hubungan perdamaian. Setelah lawatan Ludmila, butuh waktu 2 tahun lebih untuk Amerika dan Inggris akhirnya bergabung dalam aliansi dengan Uni Soviet untuk menghadapi Jerman serta sekutunya di tahun 1944. Di tahun 1945, akhirnya berhasil membuat Jerman menyerah tanpa syarat, yang sekaligus mengakhiri tragedi Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, Ludmila Favlichenko menjadi seorang akademisi dan bekerja sebagai dosen di Universitas Kiev dan aktif dalam organisasi veteran perang. Ia juga terlibat dalam hubungan diplomatik dengan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Di sisa hidupnya, Ludmila menderita post-traumatic stress disorder atau PTSD, sejenis penyakit mental yang banyak diderita veteran perang. Akibatnya, Ludmila menjadi alkoholik dan menderita stroke. Ludmila Favlichenko meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1974 di Moskow, Uni Soviet di usia 58 tahun.
Ludmila Pavlichenko dimakamkan di pemakaman Novodevichy. Dengan upacara militer yang dihadiri ribuan orang, dia dihormati sebagai pahlawan perang dan menjadi salah satu wanita yang berperan dalam sejarah Uni Soviet, sekaligus menjadi simbol keberanian dan kekuatan seorang wanita.